Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Kalakai Garing. Oke. Guys, kali ini kita akan kemana? Yes, kita akan makan siang di Dermaga Sunda Restoran. Nah, ini dia guys ya. Dalamnya rumah makan Dermaga Sunda. Oke. Rame ya. Ada lampion, lampu-lampu yang estetik. Ada ini siapa nih? Oke, kita cari tempat, cari. Boleh enggak di sini? Apakah sistemnya booking-booking? Oh, ternyata iya betul. Ternyata di sini kalau pengen tempatnya yang di bawah ini nih, ya, ada di tengah empang ini. Itu harus di booking dulu guys ya, karena ya ini rumah makan yang lagi viral, yang masih banyak orang penasaran, termasuk kita-kita pengen tahu makan di Dermaga Sunda ini. Ini beralamatkan di daerah Bandung yang mau utara-utara lah, Lembang guys ya, tepatnya di daerah pesisir Bandung yang mau ke Lembang ini. Jadi kita kalau mau ke Lembang dari Bandung lewat sini, nah mampir dulu sini, cobain guys ya. Ini kita disuruh nyari tempat yang lain karena di bawah sudah di booking. Akhirnya kita dikasih tempat yang ini nih sama si Mbak. Ya wes lah, sing penting dapat makan dulu, lapar nih, lapar ya. Kita habis tadi jalan-jalan sebelumnya, habis main skating di PPJ. Pulang-pulang kita ke sini dulu guys. Nah ini, nah di sini nggak apa-apa. Ini ada si bocil yang ikut. Halo, kemarin kamu gimana? Senang tidak makan di sini, bocil? Ayo. Senang. Oh gitu. Nah ini bocilnya ada. Oke, guys. Setelah kita rembuk, oke di sini. Ya, sebentar kita keliling lihat sekitar ya. Barangkali saudara sekalian pengen tahu. Jadi begitu ya. Kalau mau enak ya booking dulu. Dermaga Sunda di Google juga ada komplit ya. Tinggal reservasi. Ah, ini kalau kamu mau kejutan sama orang-orang yang kamu cintai, ulang tahun. Ini mereka sedang ada yang ulang tahun, bisa juga kita apa pesankan di sini gitu guys ya. Jadi kita surprise sama orang-orang tersebut ya, untuk diberikan kejutan makan dan kue ulang tahun di sini. Sekalian dinyanyiin Happy Birthday. Oke. Okay. Dermaga Sunda. Kebetulan ini hari baru mau hujan gitu, jadi agak gelap. Ya, sekitaran jam makan siang jam 2 ya, jam 1 jam 2. Ini kita reservasi. Nah, ini kita sudah datang. Kita pesan lewat. Pesan lewat porsi 4. Oke okay, guys, sama ayam bakar sama sambal biasalah ya. Oke okay. Pepes ya boleh. Oke okay, guys, kita di sini makan dulu. Selamat makan siang. Kita keliling ya, habis makan kita keliling biar tahu sekitar. Oke, kita makan dulu. Diiringi dengan musik biar makin sah. Nah ini kita keliling guys ya, ada mainan anak-anak, main beca-becaan
sewa 10.000. Sewa mulu ya. Padahal di sekitar sini doang ya, enggak apa. Oke. Ini ada yang makan juga di tempat-tempat gajebo-gajebo setengah bulan. Lingkaran setengah. Ada ayunan-ayunan gratis lah, ayunan mah. Oke. Kayak gini tempatnya, guys. Udah mulai kadang kosong nih. Udah, saya juga udah selesai makan tadi. Ya, lumayan lah ya. Kita biar tahu lah tempatnya. Nanti kalau Anda mau ke sini, tinggal mau di mana nih. Nah, itu. Tidak bingung nih, udah saya kasih tahu nih ya tempatnya kayak gini. Jadi kalau ke kiri ke daerah sarang-sarang burung, kanan gajebo-gajebo, kalau lurus makan di empang itu, guys. Pas masuk tadi itu ya, makan di empang sama ikan, guys ya. Kalau ada sisa lempar aja, nanti ikan yang makan. Ya jangan kalau durinya ya. Oke, terima kasih, selamat mencoba dermaga Sunda Lembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.